Jadi hari ini, hi, ada abang gue. Si Dior nih, Dior cabun. Serius banget dia, udah mau lepas ya, mukanya serius dia. Rame banget guys hari ini, Sentul di padat banget cuy. Banyak partai hari ini guys, jadi lumayan rame. Yuk kita kesana yuk, kita coba kita samperin Pak Haji. Ini kalau nyebrang di sini juga hati-hati guys, banyak motor-motor juga soalnya. Harus lihat kanan kiri, kita buruk anjing. Set kita lihat guys, ada siapa aja nih. Oh, ada yang kalian kenal gak nih? Jangan yang ini doang yang kalian kenal. Ini kenal dong nih. Ada lagi ngerokok nih. Anjing ngerokok, cok. Dolar kuning lagi ntar gua. Rame guys dari ujung. Apa lagi di garis start, rame. Cipuy barusan lepas cuy. Nih, motor Cipuy ini yang putih. Kita nontonin orang-orang. Nontonin orang-orang nyeting dulu lah guys. Di ujung rame banget guys, sumpah tuh. Gila rame banget guys. Rame parah. Jadi karena belum ada yang lepas, jadi ini yang lagi nyeting-nyeting udah dikasih lepas dulu aja. Nanti guys, tunggu ya, nanti kita bakalan bawa Mio kita ke sini nih buat nyeting juga nih ya kan. Anjay. Gua enggak tahu kenapa ya, kalau anak-anak techno tuner selalu kayaknya adanya di pit di sini deh. Gua berapa kali temenin anak-anak si Baji di orang techno tuner, adanya di pit ini mulu guys. 40 41 40 41. Pit favorit. Rame cuy. Yang nyeting juga rame. Apa itu enggak kelihatan gua erekin ya? Rame deh guys, rame deh guys. Kohan nyobain kali. Kohan nyobain. Itu si Pak Haji dari tadi anjing sumpah kagak jelas nge-live mulu cok, mulungin koin anjing. Ini udaranya kagak jelas coy. Panas mendung. Apa nih guys? Kita lihat guys. Ya, kayak jadi lepas. Gua kira lepas. Hei, kita lagi OTW ke garis start ini guys. Jalan kaki dulu kita. Dari ujung ke ujung loh, dari situ. Kita ke garis start, rame banget guys di sana. Wah, gile deh, gokil deh. Hey, buat kalian yang jauh di luar Jakarta nih, kita kasih tontonan biar bisa nonton juga nih. Hey guys, pecah banget guys. Gile, rame banget di depan sini. Siap om?
Belum, kita nonton Pak Haji lepas, kita nonton partai-partai lain dulu guys. Thank you.
Guys, mohon maaf nih ya, nggak jadi lepas nih motor-motornya Pak Haji karena katanya musuhnya trouble, jadi mohon maaf nggak jadi lepas. Nggak apa-apa, mungkin next kali guys ya, emang belum jodoh. Anjay, ganteng juga ya warna kuning. Yo guys, balik lagi sama gue, Yo David. Anjay, jadi video kemarin yang kalian lihat tuh, yang barusan kalian lihat itu, maksudnya adalah video kemarin. Jadi teman gue si Pak Haji Dior nggak jadi balap, nggak jadi lepas motornya karena motor musuhnya trouble guys. Oke, jadi ini hari keesokan ya, dan ini gue lagi bawa si JetX. Seperti kalian lihat ya, anjay, anjay udah gigi 6 aja nggak sadar gue. Udah lama nggak bawa JetX cok, apa lupa? Anjir, dari tadi gue oper gigi, apa gigi 6 anjing. Jadi ini gue lagi bawa si JetX. Mau gue taruh, gue titip di bengkel Extreme Motorsport. Kenapa ditaruh bang? Ya karena gue mau pergi guys. Jadi minggu depan itu gue pergi selama 2 minggu. Oke, anak-anak racing, jadi minggu depan gue itu akan pergi selama 2 minggu. Gue gak akan ngonten motor guys sepertinya, karena gue mau pergi liburan. Oke, anak-anak racing, jadi sekali lagi gue mau pergi liburan selama 2 minggu. Jadi motor-motor, beberapa motor gue akan dititipkan di teman-teman dan di bengkel guys. Jadi biarkan mereka yang ngurus selama 2 minggu, selama gue pergi jalan-jalan liburan. Dan jujur ya, gue bakalan kangen banget ngonten motor-motor juga sebenarnya. Dan harus terhambat modifikasi-modifikasi kita guys. Tapi karena namanya liburan sama keluarga, ya prioritas itu keluarga guys, nomor satu keluarga. Jadi ya begitulah ya, jadi kalian harap tahu ya, harap maklum maksudnya, karena gue mau pergi liburan, jadi selama 2 minggu gue gak akan konten motor. Beberapa motor gue akan dititipkan di bengkel dan di teman-teman. Dan sekarang kita lagi OTW ke Extreme Motorsport. Kita mau jumpa-jumpa di sana, sekalian titip-titip motor. Gue jujur gue kangen banget bawa ini motor. Sampai udah gigi 6 aja anjing dari tadi, goblok dah. Gue sampai lupa bawa JetX gimana anjay. aduh sorry guys, dari tadi gue pakai gigi 6 anjing, goblok, diketawain Pak Ropo gue dah. Saking lamanya gue gak pernah dibawa nih JetX lagi guys. Oke, kita lanjut aja nanti pada saat kita udah di Extreme ya guys ya. Oke guys, kita udah sampai di Extreme Motorsport, dan kalian bisa lihat nih anjay ya, markasnya ZX25 nih guys. ZX25 banyak banget nih, lagi dibongkar-bongkar, ada yang ganti pelek. Dan ini dia si ZX Wibu nih guys ya. Jadi kita bakalan titip motor ini selama 2 minggu di Extreme Motorsport. Dan kemungkinan juga gue bakalan bawa Aerox gue kesini guys buat dititipin juga. Jadi kemungkinan ada 2 motor yang bakalan gue titipin selama 2 minggu di Extreme, si ZX dan si Aerox. Karena gue perginya itu hari Minggu guys. Hari Minggu jam 7 pagi gue udah berangkat. Jadi kemungkinan sebelum hari Minggu, hari Sabtu, semua motor-motor gue udah anterin semua ke bengkel dan teman-teman gue buat dititipin. Jadi kemungkinan tidak ada satu motor pun di rumah gue nanti. Kemungkinan besar sih iya guys. Jadi ini motornya udah di sini. Besok kita balik lagi ke sini, kita bawa si Aerox buat taruh di sini juga. Dan sekarang kita mau lanjut, mau balik, karena ada barang yang mau datang ke rumah gue. Barangnya katanya cukup besar. Apa kira-kira barang yang mau datang ke rumah gua? Jadi langsung aja nih kita pulang sekarang. Gua bakalan spill apa barangnya. Let's go. Dan ternyata guys, barang yang datang adalah anjay, barang-barang dari Tekiro guys. Ini lagi mau kita susun dulu, ini lagi mau dirakit dulu. Ini dia penampakan trolinya. Ish, gila, gokil ya. Sekarang kita mau pasang rodanya dulu nih. Tadi kita udah sempat susun-susun, bikin konten sebentar buat di TikTok, buat di story. Dan sekarang kita mau susun dulu, kita mau rapiin dulu, mau pasang rodanya dulu bagian bawah. Jadi nanti gua kasih lihat kalian kalau udah bener-bener terpasang dan udah tersusun rapi tools-toolsnya semua ya guys ya. Oke guys, akhirnya udah selesai ya kan. Kita udah pasang, udah instalasi nih. WD troli kabinet ini, atau apalah namanya, troli kalau nggak salah, troli kabinet ya, troli kabinet dari Tekiro anjay guys. Seperti kalian bisa lihat nih, udah gue susun semua kunci-kuncinya lengkap semua guys, gokil parah. Sampai ke bawah-bawah sini semua nih guys. Tunggu bentar, gue tutup dulu, harus ditutup dulu guys. Wajay, pokoknya lengkap banget ini.
Jadi ini simple, bisa didorong-dorong, dan kebetulan jet egg gue juga tadi udah di bengkel ya, jadi ada tempat, nanti kita susun lagi deh. Pokoknya kita rapiin lagi nanti di tempat, guys. Pokoknya sekali lagi thank you banget nih buat Ekiro, gokil parah. Di sini juga kita bisa taruh-taruh baut-baut lah. Bagian bawahnya juga masih bisa nih, guys, dibuka kayak gini. Enjoy. Ini ada tempat wadah-wadah baut juga, tapi belum gua susun karena belum ada baut yang harus gua susun, guys. Jadi kayak gitu dulu nih, guys, ya. Untuk penampakan Tekiro-nya, troli Tekiro-nya gokil parah. Keren, bisa didorong-dorong pokoknya. Ada rodanya, guys, rodanya tadi kita udah pasang juga. Dan update-nya motor AJTX gua seperti kalian tahu udah enggak ada di rumah ya. Jadi si NSR juga udah ada di depan ini, sampahnya nanti kita bersihin. Mana NSR? Oh, itu, guys. Besok ini juga mau dibawa ke bengkel sama si Aerox, mau gue bawa ke bengkel juga ini karena mau dititipin ke Extreme. Kalau ini bukan ke Extreme, guys, ini mau ke bengkel, mau dibenerin mesinnya. Karena seperti kalian tahu, gue beli motor ini dalam kondisi mesinnya agak sedikit kurang sehat. Jadi mau gue bikin sehat dulu baru kita mulai modifikasi. Dan itu si M-Making kasihan kehujanan karena lagi digeser-geser nih barang-barangnya tadi buat ngonten. Jadi begitulah kondisinya, guys. Garasi gue mungkin minggu ini akan segera kosong dulu ya. Selama 2 minggu gue bakalan pergi liburan, guys. Oke, jadi thank you banget. Nanti kalian kalau nonton konten gue di YouTube, kalian akan nonton konten liburan gue. Caur gak lo? Hah? Caur pokoknya. Gue ajak kalian liburan dah. Buat kalian yang penasaran gue liburan kemana, nanti kalian tungguin aja kontennya. Ini juga mau dibawa ke bengkel juga nih, guys. Kita mau taruh, mau di setting kiriannya, setting ecunya dan lain-lain. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu konten kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di follow Instagram gue karena gue bakalan bagi-bagi helm 100.000 follower di Instagram. Dan bentar lagi udah mau 100.000, guys. Jadi kalian jangan ketinggalan, langsung aja kalian ya kan. Langsung aja ke Instagram gue kalian follow. Oke, thank you banget. Gue Yodi Fit. Jangan lupa ditonton konten-konten gue yang lain-lainnya buat kalian anak-anak racing yang belum nonton konten-konten gue. Sekali lagi, gue Yodi Fit pamit dulu. Thank you banget buat supportnya dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya yang bakalan lebih gokil. Bye-bye.